Tadinya agak dalam, Pak. Pak Jazi. Oke, Pak Jazi, makasih. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Banjarmasin Pos Online, saat ini saya berada di Tunggulirang. Ini suasana banjir. Pak, ini banjirnya bagaimana? Dua bulan sudah banjir. Kayak gini. Iya. Ini kayak apa Pak aktivitas warga? Beraktivitas jualan bir bisa. Kalau sampean di mana Pak rumah ini? Iya itu jualan itu nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan. Bulan, namanya Bapak jualan apa Pak? Makanan. Bubur ayam. Sudah 2 bulan ini nggak terpaksa nggak bisa Pak ya. Jadi harapannya apa Pak? Harapannya ya ini supaya ini banjirnya bisa. Iya supaya banjir ini tertangani Pak ya. Bisa teratasi. Kalau sampean jualan mungkin bisa ke daerah yang Tangkas di Martapura atau itu. Nggak bisa juga. Tambah modal. Modal lagi lah. Kalau ini selam apalagi ini istirahat malah. Yes. Apalagi ini bulan puasa malah. Bulan puasa. Jadi kayak apa Pak sampean? Ini main di apa itu di dalami. Di dalami. Supaya kalau malah besar biayanya mending bikin waduk di hulu ditahan di sana. Bikin waduk juga di sana di mana daerah sudah jalan kayak tapi mana kawas itu udah lama itu enggak selesai. Pak siapa tadi? Jadi. Iya. Warga Tunggulirang sini Pak. Asli. Ini kan rumah pembakalnya. Pembakalnya dulu. Abdul Bari. Bari. Ini yang sekarang membakalnya itu. Oh. Pembakal Hasan sekarang. Ini sudah 2 bulan lah sampean nggak bisa ngapa-ngapain jualan bubur Pak lah. Aduh. Jadi apa Pak untuk nafkahi keluarga Pak sebenarnya? Ya dari teman-teman, dari keluarga. Gitulah. Nggih. Memberi anu Pak ya. Nggih, ini sudah berangsur turun Pak lah. Ini agak turun lagi. Tadinya agak dalam Pak. Pak Jazi. Oke Pak Jazi, makasih. Oke, demikian dulu yang dapat kami laporkan dari Tunggulirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.